Lalu ini alamat saya, tentu saja saya blur aja ini address-nya. Saya tekan centang ini, agree, lalu kita tekan order card, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video singkat aja. Jadi saya akan contohkan yaitu gimana cara mengorder yaitu order card di kartu Pioneer. Nah, seperti teman-teman cek di sini saya ada saldo di sekitar 131 dolar lebih 70 USD. Nah, ini kalau dicairkan kalau misalnya nilainya sekarang 15.000, berarti ada sekitar, jelas semua video saya di eBay yang terus playlistnya eBay. Ini ada sekitar 61 video. Nanti silakan teman-teman ditonton aja ya, teman-teman. Oleh kalau gitu kita kembali ke videonya. 1.950.000 lah kira-kira kalau misalnya 1 dolarnya itu 15.000. Nah, ini kebetulan saya pengen memesan order card. Jadi nanti kalau misalnya kartunya datang butuh verifikasi, nanti dia langsung motong saldo saya sekitar 30 dolar. Jadi sisanya nanti di sekitar 102 dolar ya, teman. Nah, kartu itu hanya berlaku untuk 2 tahun, tapi lumayan lah. Untuk 2 tahun itu fungsinya kayak kredit card, tapi ini debit card. Nah, kredit card ini fungsinya memotong saldo yang ada di sini ya, teman. Karena saya mau coba untuk misalnya berlangganan Xpeak Pro, mau misalnya belanja di Amazon, mau belanja di ya apalagi di eBay, itu bisa pakai kartu ini, teman. Jadi bermanfaat sekali, apalagi kalau misalnya mau berlangganan di misalnya di Leonardo AI, Midjourney maupun Hostinger ataupun yang lainnya ini, teman. Jadi saya lagi butuh ini kartunya untuk kegiatan online saya, makanya saya order. Nah, ini saya login melalui aplikasi saya ya, teman. Ini caranya, ini tekan aja card di sini, kemudian tinggal order card kayak gitu, teman. Nah, nanti dia akan ini ya, memproses tulisan order card ya, kayak gini. Ini virtual maupun yang fisik. Mau yang virtual atau untuk online payment atau grab for ATM withdraw and paying in store. Jadi ada dua pilihannya, mau yang online payment atau untuk ATM withdraw. Ya sebenarnya butuh semua sih, mau yang virtual itu terpakai, kemudian fisikalnya juga kayak gini bentuknya, teman. Kalau sudah pilih next saja. Next bentuknya kayak gitu. Nah, currency-nya apa, teman-teman? Ya karena saya ada dolar ya pasti saya dolar lah. Kalau misalnya teman-teman ada euro silahkan pilih euro. Kalau misalnya teman-teman ada ini pound sterling ya pilih GBP. Karena saya di awal tadi adanya USD makanya saya pilih USD ya, teman. Kemudian pilih next, next lagi. Nah, ini alamat pengiriman saya ya, teman. Ini saya blur, teman, address saya nih di bawah ini. Pastikan itu addressnya sudah sama. Ini kebetulan address saya itu sesuai dengan alamat KTP saya dan sesuai juga dengan yang ada di eBay saya, teman. Jadi udah sama persis dengan dia KTP saya. Karena itu saya udah yakin ya, pilih next saja, teman. Next. Nah, kita pilih standard shipping pre atau mau express shipping. Jadi dia kalau express shipping langsung itu 40 dolar ya. Tapi kalau standar shipping itu bebas. Ya kalau saya sih nggak usah buru-buru, nggak apa-apa sih tanggal 10. Kalau teman-teman butuhnya cepat ya pilih aja express shipping ya. Kayak 40 dolar sekitar 6 sampai 10 hari. Ya karena ini dikirim dari US kalau saya nggak salah ya, tebakan saya. Makanya ya saya nggak perlu yang cepat banget yang 40 dolar ini, yang istilahnya bayar 40 dolar untuk bayar ongkir ininya, kartu bayar ke ongkirnya, jadi nyampainya 6-10 hari. Karena saya butuhnya nanti, ya udah saya pilih yang shippingnya free aja, standar shipping, pilih yang ini. Nah, ini ada standar shipping, ada yang free. Kita menang mending ya, jadi mendingnya free aja kita pilih. Jadi sekarang saya kira-kira pesan di tanggal 10 Oktober. Jadi jaraknya sebulan ya. Ini sebulan, yang ini cuma 6 sampai 10 hari. Ya udah kita review order. Nah, nanti bentuknya kayak gini ya, teman, fisikalnya kartu ordernya. Lalu ini alamat saya, tentu saja saya blur aja ini address-nya.
saya pilih tekan centang ini, agree, lalu kita tekan order cut. Teman-teman, lagi proses, kita tunggu aja ya teman. Nah, ini USD card-nya sudah saya order, jadi ya kita tunggu aja nanti kalau misalnya sudah sampai pasti saya review ya teman-teman, bentuk fisiknya seperti apa, kartunya seperti apa. Ya bentuknya tuh kayak kartu kredit lah, tapi ya kita makainya itu udah harus ada saldo dulu di akun Pioneer kita ya, karena saya sih mulai dari Adobe Stock hasilnya tuh saya transfer ke ini, saya ke Pioneer, kemudian yang lain-lain juga sama di apa lagi ya, kemarin saya setting itu di Payon, di Platikon saya juga saya arahkan ke sini, di mana lagi ya, di Upwork, Fiverr maupun kerja online saya yang lain saya arahkan juga kerja onlinenya itu masuk ke Pioneer, jadi biar enak memantaunya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada kartu Pioneernya, pengen buat kartunya, silakan nanti tonton dulu video yang itu ya teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan, nanti teman-teman tonton dulu video yang itu baru nonton video yang ini, biar jelas kenapa saya istilahnya kalau di film satunya tuh saya jelaskan gimana cara mengetahui kalau misalnya kita udah ada kartunya kita pakai, kemudian berapa sih biaya fee-nya, ya kayak gitu ya video yang ini. Nah kalau yang video ini sudah saya memesan, udah beda. Jadi jangan sebelum masuk ke video ini, mending tonton dulu video yang satu ini ya teman-teman. Oke kalau gitu, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.